Belanda Bapak Ibu, karena makannya makan roti. Sebagai kasih dalam Tuhan, Orbits ada di Pulau Seram ini, dan ini letaknya ada di Kabupaten Maluku Tengah. Thank you Jesus for a di tengah-tengah saudara. Kenapa gak dari dulu ya kita kesini ya? Ini yang pertama kali saya ada di tempat ini, dan saya bangga sekali lihat saudara. Saudara mau cari Tuhan, tapi memang jangan carilah yang lain, cari Tuhan sumber segala berkat, yang akan memberkati saudara. Dan saya percaya malam hari ini saudara akan diberkati. Kita buka hati malam hari ini, dan saya percaya Tuhan Yesus sayang saudara semua. Cari Tuhan lebih baik. Amin saudara. Itu aja dari saya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Maluku itu dibangun karena Injil. Injil tidak boleh lepas dari tanah Maluku. Lepaskan Injil dari tanah Maluku, maka tanah ini akan menjadi tanah yang kacau. Tetapi kembalikan Injil di tanah ini, maka tanah ini akan penuh kemuliaan, kasih dan kuasa Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau ada yang mengaku dukun-dukun, kalau ada yang mengaku orang pintar, saya sebagai pendeta mengasihi kalian. Kalian akan mati masuk neraka. Kalian akan mati masuk neraka. Kau boleh marah dengan saya dan bilang, pendeta kau siapa? Kau siapa? Pendeta. Apa pula lagi? Tanya lagi kau siapa? Saya pendeta.
Saudara boleh marah sama saya dan bilang, urusan saya mau masuk neraka ke, mau masuk kali ke, mau masuk perigi ke, urusan saya. Tidak, urusan saya untuk memberitahukan kebenaran. Karena itu izinkan saya sebagai hamba Allah bilang, malam ini tidak kebetulan sudah datang. Jangan marah, percuma kau marah dengan saya. Malam ini adalah malam pertobatan bagimu. Kau maju ke depan dan kau bilang, saya perlu bertobat. Setan-setan, kutuk-kutuk, ikatan dosa, aku lepaskan dari tempat ini, dari setiap orang muda, dari setiap keluarga, aku lepaskan. Kira mata karabasyan, sakit apa ibu? Kayak nyeri. Seberapa lama? 1 tahun lebih. Sudah pernah ke dokter? Sudah. Lalu dokter bilang apa? Masuk dingin katanya. Dokter belajar apa bisa masuk dingin? Iya katanya dingin gitu. Setelah didoakan apa yang terjadi? Sembuh. Mic-nya boleh tempel di sini? Saya sakit kepala pak. Iya. Saraf. Iya. Gangguan mata tidak pernah tidur bertahun-tahun. Ah. Sekarang apa yang ibu rasa? Coba ibu gerakin. Dan malam ini ibu akan tidur yang paling nyenyak yang ibu pernah alami dalam hidup ibu. Saya nyeri otot di tangan kanan. Sampai tadi pagi gak bisa angkat tangan begini. Tapi tadi, pagi ibu gak bisa angkat tangan? Iya. Tadi pagi memang udah lama gak bisa angkat tangan begitu? Sakitnya udah setahun. Sudah diperiksa dokter juga di Jakarta. Udah disuntik. Tapi tadi pagi gak bisa angkat tangan begini, sakit sekali. Tapi tadi pendeta suruh angkat tangan, saya langsung angkat tangan begini. Coba ibu putar. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan.